Hi guys, welcome to Student NR. Well, hari ini kita lagi ada di Bangkalan. Kita mau menuju Mojokerto. Jadi rencananya itu kita hari ini mau ngecamp di mana Har? Di mana? Trawas. Jadi di sini itu lagi ada siapa? Yang mana? Ashar. Okay. Bisa, Iman. Oval, mantap. Jadi persiapannya itu kita itu apa saja di sini? Ada tenda. Ini apa ini? Itu kursi stretching. Oh, kursi lipat. Ini apa deh? Meja. Terus ini tendanya. Jadi tas-tas di sini itu isinya makanan semua, guys. Sebenarnya kita itu ada 6 orang, cuman duanya itu nunggu di telang. Jadi ikuti terus perjalanan kita menuju Mojokerto Trawas. Apa ya, teman-teman? Apa? Belum ada Mojo. Iyalah, intinya itu dah. Intinya kalian tonton terus sampai akhir. Lanjut nanti. Jadi kita itu masih transit di kampus UTM. Jadi kita itu lagi ada di depannya kampus. Bukan di depannya sih. Lebih tepatnya itu di depan gedung pertemuan. Jadi kita itu transit dulu di sini. Ngemper dulu. Ngemper, masih ngemper, ada yang kecapean, ada yang nyantai gitu. Okay, well, jadi kesini itu kita mau nyamperin teman kita yang lagi wisuda. Nantinya kita itu rencananya mau foto-foto dulu, habis itu kita berangkat langsung ke Mojokerto. Jadi ini barang-barang semua yang masih berserakan, ada yang dibuka gitu. Jadi kayak gini guys, keseruan mahasiswa yang mau farewell party, perpisahan. Nantikan terus videonya. Okay, hi. Well guys, jadi kita lagi di depannya taman kampus UTM. Saya tuh masih ngemper lagi, pindah. Barusan di depan gedung pertemuan. Jadi kita pindah ke taman. Kita mau foto-foto di sini, habis itu kita lanjut ke Pacet untuk agenda yang utama, camping guys. Nantikan video selanjutnya. Alright guys, jadi kita udah memasuki di area perkempingan di Alas Venus. Di apa ini ya? Ya intinya di sini lah. Jadi kita udah mendirikan tenda. Kita sekarang itu lagi udah bikin kopi juga. Sekarang gimana, Ashar? Dingin. Isel, itu bikin apa, Sen? Bikin mie instan. Oh, mie instan, mantap. Ada yang tidur juga di dalam. Apa kabar? Gileh manis. Jadi malam ini kita makan mie dulu. Besok kita makan sosis, makan spaghetti, makan intinya barbekyuan lah, Wagyu A5. Besok
besok-besok. Untuk malam ini tak ngecer leh. Jadi di sini tuh suasananya ya kayak gini guys. Ya cuma apa ya, kayak berpindah suasana aja. Ada yang bawa tong guys. Dari suasana yang biasa di rumah gitu pindah ke sini gitu. Ini tuh sebuah nanti di sana itu ada konser katanya, live music. Kita lanjut sampai nanti. Alright guys, jadi hari ini kita mau balik. Udah prepare barusan. Udah foto-foto juga. Karena kita udah jadwal check out. Tenda udah dirobohin. Kita ngerokok aja. Oke, mantap. Well, kita pulang. Guys, jadi kita udah nyampe di Sehona Holil Bangkalan. Jadi kalau kalian ke Madura itu harus ziarah ke Sehona Holil Bangkalan, guys. Kalau untuk masalah sejarah Sehona Holil itu, ntar gue ceritain, mau bikin video lagi guys. Nyasar lagi kita ziarah. Jadi penutupan dari journey kita hari ini itu ditutup dengan ziarah Sehona Holil Bangkalan. Kemarin itu kita sebelumnya itu main-main di Ampel juga kemarin. Jadi guys, thank you guys for watching and see you, bye-bye.